Sonora FM. Pada dasarnya seperti yang saya katakan tadi bahwa PSBB 2 ini merupakan kelanjutan dari PSBB jilid 1. Yang kami temui di jalan ini pada dasar hampir 90% masyarakat sudah memahami akan artinya protokol kesehatan tersebut. Tapi kemungkinan mereka pada dasarnya ada yang lupa, mereka kadang-kadang ada yang sengaja tidak menggunakan masker, ada juga. Jadi kami melihat masyarakat pada dasarnya sudah memahami bahwa penggunaan protokol kesehatan sangat diperlukan oleh mereka. Saya rasa demikian, Dek. Oke. Terakhir, Pak, imbauannya kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya pengemudi roda 4 dan roda 2. Kami himbau kepada masyarakat, khususnya pengguna kendaraan roda 4 dan roda 2, marilah bersama-sama kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pada saat melaksanakan ataupun menaiki kendaraan roda 4 maupun roda 2, itu dengan memenuhi protokol kesehatan seperti mempergunakan masker untuk setiap orang yang ada di dalam kendaraan, kemudian memperhatikan kapasitas daripada tempat duduk kendaraan, kemudian juga membawa penumpang dalam satu alamat. Saya rasa demikian himbauan kami, Bu, supaya kita juga berdoa supaya badai ini cepat berlalu di bumi di Indonesia ini, khususnya di Sumatera Selatan ini, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya lagi. Terima kasih. Pak Nihar, terima kasih atas informasinya, Pak. Ya, terima kasih kembali, Pak.